Sebelum menonton videoku, jangan lupa man subscribe atau bunyi lonceng itu komen di bawahnya okey. Agi jempol. Di channel Antopuso Porbi channel. Puncaji. Taroli. Itu kan. Atua. Atua. Kalian anjir. Iya. Mohon ampun dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau ngonten lagi karena tadi disuruh sama Mang Beben sama Om Robi. Kita mau ngonten lagi. Jadi sekarang udah datang tuh. Mang Beben ban kalian. Udah datang. Akhirnya dari Bandung bisa silaturahmi ke tempatnya Bang Antopus. Semoga betah Mang Beben ya. Yuk. Jadi di sini ada ini baru datang, semuanya baru pada datang. Oh, dari kemarin sih datang, cuman ke rumah saya baru sekarang. Kemarin kita muter-muter dulu. Tuh, Mang Bebennya. Mang Bebennya lagi opening kayaknya. Apa nih? Ini sering ditangkap di foto-foto sama Dog Lover. Dok yang ngakunya Dog Lover ya. Oh, mereka... itu ngaku oknum ya? Enggak oknum. Karena mereka enggak mengerti. Sudah salah paham. Mereka enggak paham, jadi kita kasih paham. Iya. Kita kasih paham. Sama yang kemarin apa Mang Beben? Tulang lunak. Tulang lunak. Ya. Tulang lunak itu yang gua penjarain itu. Oh, sudah. Yang itu ya? Pernah ada masalah sama Bobin. Oh, gua penjarain 4 bulan lumayan. 4 bulan lumayan. Jadi Mang Beben anjing buruk. Iya, ini model anjing burungnya Porbi Jumbar. Porbi Jumbar. Nanti orang gantian. Bang, saya nyala bang. Ayo Ben, kamu Ben. Mau biar aja dulu lah. Saya nanti. Nah, mau sekalian aja kan? Enggak. Bikin repot Bang Anto, ya udah gak apa-apa gua cut dulu. Enggak apa-apa Om Dom Jul. Nanti barang saya aja. Enggak, nanti saya takutnya saya mau ada banyak-banyak nanyanya. Enggak apa-apa, gua juga jadi ngedeng pertanyaan. Tentunya. Ya udah, ayo bentar. Berarti Om lebih dulu lah ada bos air juga. Wih. Ya. Ini total berapa ekor yang ngisi? Ini dulu udah lihat dong. Papi ke bulu. Ada papi juga ini. Papi juga dibawa juga. Bawa. Tapi kalau untuk ongkos papi sama dewasa sama enggak? Beda. Lebih mahal. Ongkos papi lebih mahal. Lebih mahal. Kenapa? Kenapa? Karena perawatannya agak susah kalau papi. Oh. Kalau anjing gede ini, ya misalnya kita buru-buru, siang itu kita enggak kasih minum, sore aja nanti enggak apa-apa. Oke. Enggak masalah. Kalau ini enggak bisa dia. Jadi mesti sering berhenti. Berhenti dulu kita ngasih minum ini. Nah, kalau satu ekor itu dari Jawa Barat ya ini. Kalau Padang itu biaya berapa, Pak? Satu ekor ini ya buat anjing yang besar ini 500.000. 500.000. Kalau 500.000. Ah, beda 100. Oh, beda 100. 600. Tapi banyak yang ngasih lebih sih kalau buat kopi. Alhamdulillah hati ya. Sama dijagain. Banyak yang ngasih lebih. Iya. Lalu kalau di bawah sama di atas beda harga enggak? Apanya? Posisinya. Enggak, sama. Sama aja. Sama aja. Cuman kita bedakan aja. Atau ini sebulan berapa kali bolak-balik ambil anjing dari kamar. Dua kali. Ini satu ini 60. Anak 60. 60 lah kan. 60 aja. Gimana buat apa? Ini maksudnya dari orang Padang beli aja dari Jawa Barat. Beli anjing dari kampungnya Mama saya. Jawa Barat. Nah, jadi dia ngotong kita dari. Peta ada di Banjaran, ikutin gitu, jemput ke Banjaran. Nanti kita main jasa transfer aja, jasa angkutan aja. Enggak, itu orang Padang beli anjing dari Jawa Barat, enggak habis-habis gitu. Karena enggak numpuk, enggak numpuk. Sumbar ini gede. Mang Bobi belum lihat aja, sumbar ini gede. Lalu kenapa mereka enggak beri di orang? Ini kan anjingnya gampang diternak. Kalau di Padang ini kita udah berapa kali coba. Beli anak anjing aja mati. Enggak sukses ngedein anak anjing. Oh, enggak bisa. Kita pernah beli anak anjing dulu. Jadi beli dewasa. Jadi bisa langsung. Biayanya juga gede kalau anak. Jadi orang
orang Jawa Barat yang breeding yang ternaknya misalkan ke Padang. Itu bolak-balik sebulan yeah. dua kali. Yeah. Dua mobil. Yeah. Ini baru satu mobil, satu travel aja. Ya. Masih banyak lagi ya. Ada berapa sekarang? Sekarang ada dua. Oh, nggak, Bang Anto punya. Bang Anto punya. Tapi kalau keseluruhan sesuai ukurannya Bogi. Si anjingnya Hah? Yang kayak yang di bawah ini ukurannya agak gede karena anjingnya gede di mana? Ujung Berung. Di Jember kan? Ujung Berung. Ujung Berung. Ini ukurannya disesuaikan supaya dia enggak mabok. Ah, supaya dia enggak mabok. Kalau anjing kecil taruh bawah ini kan terlalu lebar. Rem, gas dia bakal kebanting-banting. Kalau kencing berat ya? Ini kan ada rongga, di bawahnya ada rongga tuh. Oh. Di bawahnya ada rongga. Oh, jadi turun dia ke bawah. Itu kan bersih semua kan? Iya, warna merah. Nah, nanti dia kayaknya turun ke bawah. Ya, disiram enggak? Disiram. Enggak. Buat di jalanan disiram. Enggak. Minumnya berapa kali berminum? Minumnya kalau terik banget, terik banget kita kasih minum. Kasih minum. Hmm. Tapi kalau di jalan enggak masalah ya. Angin masih angin, angin ada. Ah. Penting anjingnya yang berangkat dari sana sehat insyaallah. Mas ini aja. Ini aja yang paling rentan ini. Selamat ya. Selamat. Asalkan sehat. Ya, kalau makan berapa kali? Makan kita sekali-kali. Sekali sehari pas lagi di jalan. Dari Jawa Barat ke Padang berapa hari, Pak? Nah, paling sehari semalam. Oh, cuma sehari semalam. Kalau dari Jawa Barat, Pak, Jawa Barat sampai 20 jam, Pak. Nah, jadi kalau beli anjing, kadang uangnya tuh bisa ditransfer di Bang Anto ya? Iya. Misalnya kayak orang sini belum kenal sama orang yang Jawa Barat, nah, takut ketipu, kirim ke rekening saya. Nanti saya bantu. Anjing udah naik, baru nanti saya ngasih ke orang penjual. Pernah mati nggak? Pernah. Pernah. Kenapa matinya? Pernah itu karena parfum. Oh, bukan karena enggak, kepanasan. Punya jaminan kalau mobil fisioterapi saya punya jaminan. Jaminannya perawatan. Ah, gitu. Bukan jaminannya mas, jaminannya dirawat pasti ya. Jaminan perawatan. Kalau anjingnya mati di jalan, dalam perjalanan tanggung jawab siapa? Kalau anjing mati di dalam perjalanan itu tergantung si travelnya dulu. Kesalahan travelnya apa? Anjing dikasih makan enggak? Oh, ya. Anjing dirawat enggak? Ya. Kalau emang enggak dirawat mati itu tanggung jawab travel. Tanggung jawab travel. Harus tanggung jawab travelnya. Ada enggak dia video anjingnya dirawat? Teh Abang. Oh, kalau kasih makan di videoin harus. Teh Abang. Baik, Bang Anto live label. Ini kalau di atas gimana kasih makan? Ah, nanti Om Bibi bisa lihat bentar lagi kita kasih makan. Oke. Ah, jadi lanjut ke masalah mati tadi, Pak. Kalau yang mati, oke. Kalau yang enggak. Kan banyak nih travel baru gitu kan. Anjingnya enggak dikasih makan di jalan. Oh. Gitu kan? Mati itu travelnya wajib tanggung jawab. Oke. Nah. Tapi kalau kita udah ngerawat, kita enggak main-main di jalan. Anjingnya mati berarti ada sesuatu sama si anjingnya. Kita enggak tanggung jawab. Ya kan?
Jadi resiko ditanggung sama pembeli atau pengirim? Berdua, pengirim dan pembeli. Oh. Nah, gini, Pak. Satu lagi, tapi Pak, nanti kita ada namanya orang nangis, kita ikut sedih juga. Ya. Adalah sedikit dari kita nanti bantuannya. Bukan lepas tangan, bukan. Oh iya. Nah, gitu. Cuman kalau ganti, enggak. Ini, kalau orang anjing di kota bilang kasihan ini, anjing gak panas. Tapi buat anjing burung, ini mereka terbiasa. Karena mereka biasa makan panas. Nah, itu mereka santai semua. Itu panas ya, karena mereka ngos-ngosan panas. Nah, ya kan ada panas juga. Iya. Tapi lihat, lidahnya itu belum keluar. Lidahnya belum keluar. Mas gigit. Jadi masih aman ini. Ayo kasih makan, kasih minum ya. Udah mau tanya apa lagi, Ben? Mari makan aja, bentar lagi HP kita overheat. Belum makan. Gak apa-apa ini. Dipisah aja kan, itunya. Gak jadi satu. Sama kasih makan, jadi satu aja. Oke, nanti kita mau review anjing baru kita di video yang kedua. Kita sudahi dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.